Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia pada channel saya. Nah, kali ini saya akan memijat dan kerokan tradisional di bagian punggung wanita. Marilah kita lanjut untuk pemijatannya. Sebelum pemijatan, saya akan sertai dengan kerokan. Dan tidak lupa, channel ini adalah tata cara pemijatan atau kerokan tradisional yang bertujuan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, dan bukan untuk hal-hal yang bersifat lainnya. Nah, sebelum kita pemijatan, saya sertai dengan kerokan. Karena dengan kerokan, badan akan menjadi hangat dan masuk angin akan hilang. Arwah, perasaan. Kita pindah di bagian kanan ya. Apa nama dia? Dan Al. Polan tang-tang-tanang, dia lengan tanang kok. Ini kena dulu ini. Ini ojek ngukir ya, kok tak nyaman. Panas ya mata ya. Hmm?
Oke, kita lanjut untuk pemijatan ya. Bisa mengulang-ulang. Nanti ketemu. Terus, Pak. Ini habis daftar tuh. Boleh mau. Afran. Ini jadi daftar lagi. Yuda. Kan ini dah, ini bikin waktu ini lah. Lama dulu kak. Tak tahu aja sih. Nak Yufar lah, bak lamba. Bak Yufar lah, bak lamba. Rok-rok ni bisa. Mak dia pas buat jenti ikat lah. Cuman pindah ke. Anak. Tapi kalau dia macam, bilang kan Yufa kan norok-norok bilang pas dia pas setahun langsung ke pembina. Oh, pembina aja. Yuda. Oh. Kuliah sekolah ning ono. Ya paling, aku kan tak ambil aku kan kon sekolah nang aku. Kan apa salah ya aku nakokne. Naya. Cih, bu, mak luka iki. Nah, ya kedung sok adong mlebu sekolah anu. Apa nang ono? Nek kedua lah, Indonesia usah ada U20 lah. Enggak, aduh. Ini Suria ini. Balik, balik, ibu. Sakit, ibu. Suria. Oh, nak cek tadi ya? Nah, kenapa nak posisi ibu ini? Pulang ring-miring, ibu. Tak nyamak, tak miring. Padahal kok tak santai aja kok. Ya, ayah ini sembuh sih. Tanah leen je. Mana mana pak, mana pak, posisi. Ibu miring. Tak lah. Ria sakit. Bah. Bah. Oh, jomblo. Tengok, sama-sama.
Nah, itulah tadi pemijatan dan kerokan tradisional di bagian punggung wanita. Nah, terima kasih sudah menonton dan semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.